tengok penyu telur. Kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kini saya berada di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Cerating Pahang. Untuk pengetahuan semua, Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu beroperasi pada hari Selasa hingga Ahad pada jam 9.30 pagi hingga 4.30 petang, manakala pada hari Isnin dan cuti umum ditutup. Okey, kini bersama saya Cik Siti Barha, merupakan salah seorang pekerja di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu. Okey, saya ada satu soalan untuk ditanyakan kepada Cik Barha. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi memastikan penyu yang ada di Malaysia terus terpelihara? Okey, dekat sini kita ada melaksanakan beberapa langkah. Berikutnya adalah membanteras perdagangan haram antarabangsa penyu laut dan produknya dengan menguatkuasakan undang-undang. Seterusnya meningkatkan kesedaran masyarakat dalam pemeliharaan penyu melalui program pendidikan. Okey, dan yang terakhirnya adalah meneruskan pendidikan dan pemantauan sehingga usaha pemeliharaan difokuskan. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cik Siti Farha kerana sudi bersama-sama kita bagi menjawab soalan yang saya ajukan. Penyu adalah salah satu jenis spesies yang sangat unik. Penyu telah wujud sejak 100 juta tahun yang lalu yang dipercayai sezaman dengan zaman dinosaur. Ianya adalah haiwan vertebrata dalam kelas reptilan. Penyu juga mempunyai kulit yang bersisik, bernafas melalui paru-paru dan mempunyai suhu badan yang sama dengan suhu persekitaran. Penyu adalah haiwan merin yang bertelur. Di Malaysia, terdapat 4 jenis penyu utama iaitu penyu belimbing, penyu agar, penyu lipas dan penyu karah. Spesies marin ini merupakan salah satu spesies yang penting kepada ekosistem laut. Apa itu ekosistem laut? Ekosistem ialah salah satu ruang semula jadi yang mempunyai 2 jenis komponen, iaitu komponen hidup dan komponen bukan hidup yang saling berinteraksi dan saling bergantung antara satu sama lain. Antara kepentingan penyu terhadap ekosistem ialah kita sedia maklum
penyu merupakan spesies marin yang mempunyai kepentingan kepada ekosistem. Penyu belimbing atau nama saintifiknya ialah Dermochelys coreus, bertindak sebagai pemangsa utama terhadap proses dalam pengawalan populasi obor-obor. Corak pemakanan ini membantu mengurangkan jumlah-jumlah obor-obor yang merupakan pemangsa utama kepada telur ikan. Oleh itu, telur ikan dapat disenyawakan dengan baik dan akan menghasilkan keseimbangan rantaian dalam ekosistem laut. Selain itu, penyu belimbing juga mempunyai kepentingan seperti penyu kara atau nama saintifiknya ialah Eremotoclis imbricate, berupaya memakan span laut yang biasa didapati dalam ekosistem terumbu karang. Span laut ini bersaing dengan terumbu karang bagi mendapatkan ruang. Malah, ia dilindungi oleh duri spina yang tajam lagi beracun. Selain itu, kepentingan penyu terhadap ekosistem ialah ia bertindak sebagai spesies penunjuk rantaian ekosistem dengan ia menunjukkan sebarang tanda perubahan disebabkan perubahan persekitaran. Kehadiran penyu boleh memberi tanda perubahan dalam bentuk taburan kehidupan dan kelimpahan yang menunjukkan ancaman telah berlaku terhadap keseluruhan ekosistem laut. Penyu laut jelas memainkan peranan penting dalam ekosistem laut. Setiap spesies penyu laut mempengaruhi kepelbagaian secara unik, habitat dan fungsi persekitarannya, sama ada dengan merumput, rumput laut, mengawal pembahagian span, makan obor-obor dan mengangkut nutrien atau menyokong hidupan laut yang lain. Penyu laut juga memainkan peranan penting dalam menjaga kesihatan laut. Walau bagaimanapun, jika spesies penyu yang menjadi pemangsa kepada tapak Sulaiman dan obor-obor lenyap, maka ia akan menyebabkan berlakunya kemusnahan yang serius terhadap ekosistem laut. Misalnya, ada sesetengah kawasan yang dipenuhi spesies obor-obor sahaja kerana sistem rangkaian daripada ekosistem terbabit terganggu, dan ada pula antara ekosistem terumbu karang yang musnah akibat dimakan oleh tapak Sulaiman kerana sudah tiada pemangsa di kawasan itu. Lantaran itu, keadaan ini akan merencatkan pertumbuhan dan pembiakan populasi ikan di masa akan datang. Jika spesies penyu yang makan obor-obor ini pupus, maka obor-obor akan membiak dalam kuantiti yang banyak dan memakan hidupan laut yang lain, terutamanya ikan. Bagi penyu yang memakan alga merah pula, sekiranya spesies itu pupus, alga merah akan membiak dengan banyaknya dan akan membunuh ekosistem terumbu karang. Dengan kemusnahan terumbu karang, ia akan membunuh populasi ikan dalam habitat itu, seterusnya menyebabkan terumbu karang dan ikan dalam zon terbabit turut pupus. Justeru itu, jika penyu pupus di sesuatu zon, rantaian makanan di kawasan itu pasti terganggu dan membawa kepupusan kepada populasi ikan yang menjadi sumber kepada manusia. Antara langkah ataupun cara untuk memberi perlindungan dan pemuliharaan terhadap penyu ialah dengan membantras perdagangan antarabangsa penyu dan produknya dengan menguatkuasa undang-undang dan perjanjian. Melindungi pantai tempat penyu bersarang dengan mendirikan taman dan tempat perlindungan melalui peraturan yang digabungkan dengan inisiatif pendidikan awam. Menghilangkan gangguan di pantai tempat penyu bersarang dengan mengurangkan pencahayaan dan menghentikan kemasukan orang di pantai tersebut. Menguatkuasa undang-undang nasional dan antarabangsa untuk meminimumkan pembuangan bahan pencemar dan sisa pepejal ke lautan dan perairan pantai. Selain itu, kita dapat meneruskan aktiviti penyelidikan dan pemantauan sehingga usaha pemuliharaan dapat difokuskan di mana penyu berada.
Dan antara langkah yang paling penting ialah meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat dan penyertaan masyarakat dalam pemuliharaan penyu laut melalui program pendidikan seperti ini. Itu saja sedikit paparan yang dapat kami kongsikan bersama penonton mengenai konservasi dan penerangan tentang penyu. Jadi apa yang dapat saya simpulkan di sini, marilah kita bersama-sama menjaga alam sekitar ini bagi mengekalkan ekosistem sedia ada serta dapat melestarikan alam sejagat bagi memastikan haiwan terancam seperti penyu dapat dijaga dan terus terpelihara. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia untuk memperlakukan haiwan dengan baik. Tidak menyakiti dan merendahkannya merupakan bahagian dari saling menghormati antara sesama makhluk. Surah An-Nur ayat 41. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Yang maksudnya, tidakkah engkau Muhammad tahu bahawa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sekian itu saja dari kami daripada Film Script Production. Assalamualaikum. Bye-bye. Looking at my drip, looking at your drip, woo. Mommy, look at me, ooh, I'm killing it, woo. Swinging side to side and I'm killing that, woo. Damn, your girl so fine, but her breath is like, woo. She say she wanna dance, but she don't know how to, woo. I'm iced out, ooh, looking like a star, woo. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no...